Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman pecinta dunia bahari, kali ini kita coba untuk pergi mancing cumi. Karena kebetulan lagi musimnya. Semoga malam ini kita dapat banyak. Ini suasana di Lebangang, Kampung Toro Tengah, Desa Tanjung Luar, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur. Ini suasananya, sampannya padat ini. Kita pakai sampan Mustika Jaya. Semoga hasilnya jaya. Itu ada Wa, ada Adi Sanjaya, ada Rizal. Ya, kita sekarang berempat. Kita siap-siap dulu. Sakwil. Kita sudah mau siap-siap berangkat. Ini sekarang kita pakai 3 mesin ketenting ya. Ini satu di depan, satu ya di belakang, dua ya, agar daya dorongnya semakin kencang. Oke teman-teman, ini umpannya kita pakai saudaranya ini, cumi makan cumi ini. Ini kita pakai cumi yang sudah kita pancing. Sekarang kita jadikan umpan, karena kita tahu cumi ini termasuk binatang yang kanibal. Kita memakan temannya sendiri. Jadi kita coba pakai ikan teri. Kurang yang makan, sekarang kita pakai temannya sendiri. Mudah-mudahan bisa ngajak naik yang lain. Kentrinya, ini cuminya diikat di kail rekahnya, dipelintir terus, dikasih biar kuat. Strike guys. Double strike. Double strike. Ojek. Oke, ini hasil strike pertama ini, langsung dapat ojekan ini. Ya. Oke. Awal yang bagus ini. Di sela-sela cuaca buruk, alhamdulillah bisa dapat strike. Wih, mantap. Itu cumi makan cumi. Ini belum Rizal. Oh, belum. Ini mantap. Tinggal saya belum mantap nih. Digigit. Ayo Rizal, strike. Oke, Bang Rizal yang lagi strike ini. Kita lihat cuminya. Wih, bener. Wih, mantap. Besar, guys. Mantap. Satu jengkal itu. Mantap.
umpan pocong strike. Mana ini? Yoi, semprot. Mantap. Ada apa di bawah? Wih, ada lagi. Lepas. Wih, keren. Satu kali strike, dua ekor. Mantap. Eh, Rizal strike lagi nih, guys. Wih, panjang. Wih, keren. Wih, cuma bisa satu jengkal lagi dapatnya nih Rizal ini. Mantap. Tempar lagi. Oke teman-teman, sekarang kita coba pindah spot dulu. Pindah spot. Karena sini sudah agak jarang yang strike. Kita cari spot yang lain. Ya, di sini terlihat jelas ini lampu-lampu nelayan, para pemancing cumi. Wih, jejer. Terlihat seperti nggak ada jarak. Malam ini ramai sekali karena memang lagi musimnya cumi. Jadi yang tidak terbiasa pancing cumi ya sekarang ikut-ikutan pancing cumi. Yang biasa mancing tongkol, cakalang itu beralih profesi jadi pemancing cumi. Oke. Ini jaringnya sudah diangkat. Jaring yang dipakai sebagai jangkar. Oke, tarik terus. Landing di atas sampan ini masih bernapas, masih transparan, semua strukturnya masih kelihatan guys, masih emosi, masih kompor. Rizal ini lagi strike. Lepas strike, lepas, lepas strike sudah. Lepas. Eh, lepas dia. Strike. Strike. Tengok dulu. Oh, eh, jatuh. Lagi gak bujur. Sabar, sabar. Waduh, lagi gak rezeki. Ntar naik dia pocong, pocong strike. Pocong lagi strike. Ini mainannya pocong ini. Cuminya senang makan pocong. Ayo pocong. Ayo pocong. Mana pocong? Paling bawah. Oh ya, hati-hati. Hati-hati. Iya, mantap. Cuminya lagi bersin, teman-teman. Cuminya lagi filak. Yo. Oh, bersin lagi. Cuminya filak ini. Hei, bersin lagi. Hai, 1 2 3 lagi. Hai, bersin lagi. Ah, udah habis tenaganya bersin. Oke, pocong lagi.
Cong lagi. Pocong lagi. Dapat cumi pocong. Gan. Habis. Mantap, si Rizal memang jagonya strike ini. Ya, jaring sudah diangkat. Waktunya kita balik. Sudah pagi. Mulai timur kan, mulai. Ya, di ufuk timur itu sudah merah menyala. Ini dapat kita, dapat saya ya, ini cuma segini. Ini campur tidur ya, berapa belas biji ini. Ini berapa ekor ini, sekitar belasan ekor ya. Mantuk banget. Oke teman-teman, kita pulang dulu.